Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini jumpa lagi dengan Bu Ani dari TKIP Salman Al-Farisi 2 Yogyakarta. Alhamdulillah sudah menjelang fajar. Ayo anak-anak yang solih dan solihah, segera bangun pagi ya. Alhamdulillah, azan subuh juga sudah berkumandang. Anak-anak, jangan lupa ya untuk melaksanakan sholat subuh. Bisa berjamaah di masjid ataupun bisa bersama ayah dan ibu di rumah. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat banyak kepada anak-anak semua. Subhanallah, cerah sekali pagi hari ini. Udaranya pun sangat segar. Anak-anak, kita berdoa dulu yuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ayo anak-anak, kita ulang kembali ya. Doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Anak-anak yang solih dan solihah, itu tadi doa di pagi hari. Bagaimana anak-anak? Mudah kan doanya? Jangan lupa untuk melafalkan dan mengamalkannya di pagi hari ya. Bagi anak-anak yang sudah hafal, insya Allah nanti akan bertambah hafalnya. Tapi bagi anak-anak yang belum hafal, nanti bisa murojaah bersama ayah dan bunda di rumah. Anak-anak yang hebat, hari ini cukup sekian dulu belajar doa bersama Bu Ani. Jangan lupa untuk mengamalkannya di pagi hari sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Baik anak-anak, mari kita tutup kegiatan di pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Guru tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.